يقول راجي رحمة الغفوري دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميميد. السلام عليكم. Apa kabar, Pak? Sehat? Insya Allah. Ada mudirnya, Pak? Ada, Pak. Iya, boleh masuk ya. Di mana, Pak? Sebelah mana kantor? Yang di aula sini, Pak. Kantornya sebelah mana, Pak? Ya, sebelah sini pinggir, Pak. Oke, terima kasih, Pak, ya. Sama-sama, Pak. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, alhamdulillah. Hari ini Kak Muslim mau berkunjung di sekolah sahabat kita, yaitu sekolah Al-Fitrah. Di mana, nih? Jonggol, Jawa Barat. SD, SMP, SMA. Mau tahu atau mau tahu aja? Ya kita lihat dulu ke kantornya ya bersama Kak Muslim. يقول راجي رحمة الغفوري دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. Alhamdulillah kita udah sampai nih, Masya Allah. Fitrah Insan Mulia Islamic Boarding School TKS SMP SMA Putri. Yuk kita lihat, ada ustaznya di dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, ahlan. Apa kabar, Ustaz? Sehat? Wah, ada Kang Oja. Assalamualaikum, ahlan. Kang Kabayan? Iya. Halo, kumaha? Damang, Kang Oja? Damang. Wah, teman-teman, ternyata ada Kang Oja lagi di sini. Iya, alhamdulillah. Sehat, Kang Oja, ya? Barakallah. Assalamualaikum, salam. Assalamualaikum, Ustaz Isan. Sehat? Masya Allah, alhamdulillah. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah, Masya Allah. Senang dikunjungi antum. Alhamdulillah, kamu juga senang bisa ke daerah yang dalam tapi sejuk, Sat. Amin. Jonggol, pas lagi pas hujan juga. Ya, amin. Berkah, Insya Allah. Amin, amin. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini Kak Musim mau berkunjung, Sat. Ya. Mungkin sekalian sama teman-teman biar mengetahui apa itu Al-Fitrah Islamic Boarding School. Gimana, Sat? Diizinkan kan, Sat? Sangat-sangat diizinkan. Masya Allah, alhamdulillah. Diikuti tarhib. Silakan, Masya Kak Muslim. Allah. Bisa berkunjung. Masya Allah. Dan alhamdulillah ada Kang Oja. Ah, ya, ini dia. Iku maha ceritanya ya, Sat. Saya diculik tanya. Ceritanya bisa panjang, bisa pendek. Oh gitu. Yang sedang aja, Sat. Jadi alhamdulillah ya. Di tanggal 1 Jumadil Ula ini kita open house. Kedatangan dan menerima kunjungan calon santri baru di program SD, SMP dan SMA. Dan alhamdulillah antusiasnya cukup banyak, cukup besar. Dan saya mengundang Kang Oja untuk telling story. Ya salah. Jadi pas dong Kak Muslim datang ke sini. Open house ya. Pas. Terbuka nih semuanya saat ini. Iya, sangat terbuka. Makanannya terbuka juga enggak, Sat? Jadi karena minta antum juga menyampaikan kisah sang teladan. Masya Allah. Jadi terharu. Siap, waduh. Ini kalau Ustadz yang minta kita nggak boleh nolak. Samina watona. Kang Oja, ya. Masya Allah nih, antum mau ngisi teman-teman. Gimana, Kang Oja, pesan buat teman-teman nih, khususnya yang ada di Al-Fitrah ataupun yang mau masuk Al-Fitrah. Kira-kira motivasinya apa nih buat teman-teman sahabat Muslim? Baik. Wah, luar biasa nih pertanyaannya nih. Yang jelas ya, kita kan buat teman-teman, sobat-sobat semuanya, kita di sini adalah untuk belajar. Betul. Dan belajar untuk apa? Tentunya untuk mencari ilmu. Lalu untuk apa ilmu tersebut? Ya, semoga menjadi jalan kemudahan di surga. Amin. Tapi tidak hanya belajar tentunya untuk mencari ilmu, tapi juga harus diiringi dengan memperbaiki diri dan memperbagus akhlak. Di sinilah mungkin bisa ditingkatkan akhlak-akhlak yang mungkin sobat-sobat di luar mungkin belum menemukan akhlak yang sesuai yang sesuai dengan syariat seperti apa. Karena akhlak itu mempengaruhi kan muslim, ya kan? Siap, siap. Apalagi kalau orang yang tidak memiliki akhlak, ya ilmu jadi tidak bermanfaat kan muslim. Siap, cakep nih Ustaz Isan, Masya Allah. Menginspirasi dan motivasi jiwa dan raga. Kata mutiara hari ini. Apa tuh? Ini kita langsung nih ngeplok.
Baik, Kak Muslim mohon izin dulu ya. Iya, ya, silakan. Kita bisa ketemu lagi. Ustadz juga ya, Ustadz. Untung yang selalu beruntung insyaallah. Amin. Barakallah. Kak Muslim temannya sama siapa nih, Ustadz? Ada Ustadz Zahid atau Kak Zahid, insyaallah akan menemani. Bisa siap menemani keliling-keliling ke asrama dan area sekitar pesantren. Cakep. Kamu sih kalau enggak ditemenin ngeri, Sat. Takutnya ditawarin kopi. Oke, baik, baik. Terima kasih. Mohon izin ya, kita Kak Zahid, kita siap ke sana ya. Kakak Ustaz. Mangga, mangga. Siap. Syukran Ustaz. Anak pamit dulu, Sat. Nah, mau keliling mahal. Ayo, ya teman-teman. Kang Oja, kita ketemu lagi insyaallah. Kang Oja mau ngisi di sini, teman-teman. Nanti kita lihat. إنما الناس قضايا وقيم والحضارات نماء وبناء وشباب بهدى الله التزم زارع الخير وصان الوطن والرجولة مجد الدهر همم والفتن يعني تمانا دولني kita ke asrama SMP dulu nih. SMP. Dari SMP baru ke SMA. Cakep. Oke. Kita nurut aja ya. Oke, siap, siap. Ya, teman-teman, kita lihat ya. Masyaallah. Sebelah mana, Ustaz? Ah, ini SMP. Oh, Muslim, ini. Wah, ada gerbang. Ah, ini sekarang kita masuk ke asrama SMP. Ya, teman-teman. Tapi ketak dulu, teman-teman. Oke, dijin jadi ada petolong. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan, boleh kita masuk? Iya. Ah, masyaallah. Assalamualaikum. Iya. Apa kabar, Ahwat? Sehat. Masyaallah. Ya. Ayo silakan. Ya, teman-teman, kita ikutin ke asramanya. Assalamualaikum. Masyaallah. Ada teman-temannya? Iya, di asrama semua. Oh, gitu. Iya, masyaallah. Jadi Kak Muslim, ini asrama untuk santri-santri SMP. Nah, jadi ini ya, ya depan asrama seperti ini tempat duduknya. Alhamdulillah. Ada. Ya, apa adanya. Wow. Ini kayak di taman. Ini aslinya taman, tapi iya, tamannya lagi rusak. Oh. Nah, jadi ya begitulah namanya, iya, tumbuh-tumbuhan. Iya, oh, iya, ada perombakan. Kamu kelas berapa? Kelas 9. Masyaallah. Asrama yang ada di atas. Oh, gitu. Boleh sini ngobrol sini, Kak. Oke, okay, oke, okay, silakan, silakan, silakan. Masyaallah. Oh, ini dengan kakak siapa? Saya Adinda. Kak Adinda, kamu? Kelas 9 ya di Alfitra. Ini tempat apa nih biasanya teman-teman di sini? Ini biasanya kalau kadang banyak kegiatannya. Kadang buat olahraga bisa, terus buat makan-makan, ngobrol-ngobrol gitu. Biasanya. Ini sebenarnya ada tempat duduknya. Sekarang kita juga nempel di bawah gitu. Oh, di bawah ya? Dingin-dingin lagi. Asik banget sambil makan makanan ringan ya. Yang berat-berat jangan di kantin. Baik-baik. Nanti teman-teman kita lihat bagaimana suasana di asrama ya, insyaallah. Nah, alhamdulillah ini Kak Muslim sudah sampai di sini, udah cukup kayak ini kan. Oke, okay, siap. Ustaz ya. Ini kita belajar kumpul di DPR ya. Apa di bawah DPR? Pohon rindang. Oke. Barakallah. Okay, baik, teman-teman. Okay. Nih kita lihat bagaimana asrama putri SMP di Alfitra Islamic Boarding School. Innaman nasu qadaya wa qiyam. والحضارات نماء وبناء وشباب بهدى الله التزم. Oke, teman-teman, jadi ini asrama kita. Nah, asrama kita tuh wajib bersih karena kita akhwat. Nah, biasanya kita punya jadwal piket itu 2 kali sehari. Pertama sebelum pergi ke sekolah, sama yang kedua sebelum kita pergi halako pagi. Jadi ini asrama kita. إنما الناس قضايا وقيم والحضارات نماء وبناء وشباب بهدى الله التزم زارع الخير وصان الوطن والرجولة مدى الدهر همم والفتى الناجح من قال أنا الخطى تبدع والقول حكم والرضا يشرق والوجه سنا. Oke, sekarang kita masuk ke asrama SMA. SMA, okay. ABG. Apa tuh? Ahwat berjibab gede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, beneran ada ABG-nya. Masya Allah. Masya Allah, kan ABG, awat pinjam gede. Assalamualaikum, adik-adik. Waalaikumsalam. Sehat semua? Sehat.
Sehat. Boleh kita lihat-lihat? Boleh. Boleh. Tapi siapa Ustaz? Iya, teman-teman ya. Silakan, silakan. Lewat mana nih kita nih? Boleh sana aja. Wah, ini BA. Awas, ya. BA. Banyak air. Banyak. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Ini kayaknya ada nuansa berbeda nih ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini dengan teman-teman kalian kelas berapa? Kelas 10. 10. Ini siapa nih? Fira. Ini? Intan. Rahma. Wah, jadi ini tempat apa nih? Jadi ini tuh tempat asrama SMA, khusus buat dari kelas 10, 11, 12. Kebetulan kita punya 4 kamar di sini. Di sini ada kelas 12 1 kamar, kelas 11 2 kamar, atas sama bawah. Nah, yang paling sana itu punya kelas 10. Cakep. Terus ruangan ini juga serbaguna. Bisa dipakai buat main bulu tangkis. Di sini. Di sini kita main bulu tangkis. Netnya mana? Enggak ada. Enggak ada. Jadi adanya aja. Ada jemuran kita pakai. Apa adanya? Iya. Bukan ada apa. Iya, betul, betul, betul. Kalian dengan suasana seperti ini nerima ya? Kita sangat menerima karena kita bisa bikin bahagia satu sama lain. Bersyukur. Bikin bahagia adik-adik. Ada satu kejadian yang sangat berharga. Itu satu ketawa bisa semua ketawa. Luar biasa. Masya Allah. Itu ketawa aja bisa tidur hujan gitu. Oh gitu. Jadi kalau satunya bahagia, semua ikut bahagia. Satunya ketawa, satu ketiwi. Iya. Satu ketawa, satunya ketawa. Luar biasa. Eh teman-teman, kita masuk ruang asrama SMA. Assalamualaikum. Lagi pada apa ini? Makanan. BM. Jadi kita tuh punya bahasa khusus di sini kawan-kawan. Jadi BM tuh sebutan buat buka makanan. Apa gunanya nih kita buka makanan di sini? Biar kita tuh saling berbagi dan kita punya rasa satu sama lain tuh makin deket gitu. Kita punya harmoni satu sama lain. Jadi ini ada 4 kasur di sini yang bisa dilihat udah rapi semua. Ya, ini tadi udah di prepare banget khusus buat teman-teman semuanya. Ini nih, lemari. Ini tuh buat kita naruh pakaian-pakaian kita. Jadi enggak bakal berantakan. Tapi kita kunci. Jadi enggak bisa dibuka ya. Nih teman-teman, adik-adik, ini ada bagus ya Ustaz ya. Iya. Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Luar biasa. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Masyaallah. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Seperti teman yang ada di sini. Lalu bagaimana caranya kamu muslim? Awala adullukum ala syai'in. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu? Idza fa'altumuhu tahabbabtum. Jika kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afsus salam bainakum sebab qulu raji rahmatil ghafuri dauman sulaimanu wal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala muhammadin wa alihi wa man tala. وبعدوا هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهني ذي الكمال. Iya, jadi ini orang tua pada berdatangan karena ada acara open house. Oh, open house. Jadi buka rumahnya dibuka. Istilahnya buka rumah. Buka rumah. Nah, jadi perkenalan Pondok Pesantren Al-Fitra. Jadi kedatangan wali santri SD, SMP, SMA. Iya. Jadi Assalamualaikum, Bu. Acaranya juga di sebelah sana. Oh, di aula ya. Di aula. Ayo masuk. Ini sebentar Kak, bentar. Gimana? Ustaz, Kak lagi. Itu ada open house ya, SMP Al-Fitra membentuk generasi muslim yang memiliki integritas tangguh dan berhati nurani. Ada muslimnya? Ada kaum muslim. Ini maksudnya open house gimana, Ustaz? Jadi ini adalah perkenalan awal untuk calon santri yang ingin masuk di sini, baik itu SD, SMP, dan SMA. Boleh berkunjung? Boleh berkunjung. Boleh lihat-lihat. Nah, sekaligus mendaftarkan diri. Dan nanti kebetulan di acara ini akan ada Kak Muslim juga yang akan ngisi. Dan juga ada Kak Oja. Dan juga ada Ustadz Ihsan dan ada juga Pak Untung yang selaku ketua yayasannya. Dan penampilan adik-adik ya. Iya, betul sekali. Dari kelas 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
sekilas saja Bapak Ibu sekalian, Mahat Al-Fitrah adalah mahat yang berfokus pada dua bidang ya. Yang utama adalah tahfiz, yang kedua nanti ada bidang dinas. Jadi SMP dan SMA-nya ada ijazah dinas. Artinya kita ikut regulasi pemerintah. Tetapi menu utama adalah tahfiz. Sambutan kedua oleh Ustadz Ihsan. Kepada Ustadz Ihsan dipersilahkan. Dan ibu-ibu bapak sekalian, untuk meninggalkan anak atau menitipkan mereka ke lembaga-lembaga pendidikan, kalaulah sekiranya kita mampu untuk mendidik, maka kita akan mendidiknya sendiri. Kita akan mendidiknya sendiri sesuai dengan idealnya seorang tua. Karena memang pendidikan adalah di tangan orang tua, di tangan ayah dan ibunya. Tentu tidak juga menafikan bahwa pendidikan untuk anak-anak merupakan kualitas dan prioritas yang paling utama dan pertama. Apalagi misalnya kita mendapatkan pendidikan dari orang tua yang serba terbatas kemampuannya. Walhamdulillah, tetap kita bersyukur kepada Allah. Akan tapi tentu banyak hal yang perlu kita tasfiyah, untuk kita bersihkan, untuk kita filter dari pendidikan-pendidikan yang mungkin ditalkinkan dari orang tua kita. Kalau itu baik, maka alhamdulillah kita akan lanjutkan dan wariskan. Karena sebaik-baik warisan adalah ilmu. Tapi kalau tidak baik, maka kita putus sanad keburukan itu dari diri kita. Dan kemudian kita berikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Maka tentunya ketika keterbatasan yang kita miliki, maka tidak menutup pintu bagi kita untuk kemudian berkunjung dan kemudian meminta bantuan atau mengamanahkan anak-anak diri kita kepada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mendidiknya. Ini tadi Ustadz Ihsan minta Kak Muslim mengisi kajian juga. Betul. Gimana? Kak Muslim mengisi kajian sebelah mana? Sar? Oh ya, nanti kalau Kak Muslim di sana, belok kanan. Nah, itu di sana untuk calon santri SD. Dan santrinya ya? Iya. Oke, baik. Kalau begitu, Kak Muslim langsung sana aja ya. Oke, silakan. Terima kasih Ustadz. Barakallah sudah menemani Kak Muslim. Semoga sukses. Amin. Dunia dan akhirat. Amin. Ilaliko. Oke, masalah. Amin. Baik, teman. Ya, kita lihat. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريدين adalah perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril untuk seluruh manusia. Betul. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita udah lihat-lihat keliling SMP, SMA, ya juga ada SD-nya. Insya Allah hari ini Kak Muslim juga mengisi kajian ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan informasi buat kita semua sahabat muslim dimanapun kalian berada, dan juga khususnya ayah bunda bagi yang ingin mencari sekolah Al-Fitrah Islamic Boarding School di mana Jonggol, Jawa Barat. Yuk kunjungi, lagi open house. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Insya Allah adik-adik sekalian, kita akan mengunjungi sekolah sahabat yang lain di seluruh Nusantara bersama Kak Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنما الناس قضايا وقيم والحضارات نماء وبناء وشباب بهدى الله التزم زرع الخير وصان الوطن والرجولات مدى الدهر همم والفتى الناجي تبدع والقول حكم والرضا